Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat satu lagi tutorial, yaitu cara mengganti spong bypass atau karet bypass yang ini dan yang ini ya. Ini khusus untuk jalan lewat samping ya. Oke, karena spon saya sudah rusak, jadi saya ingin menggantinya dengan spon mesin yang lain. Ini juga spon bekas dan ini juga bekas juga karena stok baru saya nggak ada. Oke, langsung saja kita bikin videonya. Oke, yang pertama buka dulu pintu sampingnya yang bagian atas. Oke. Ya, di sini yang ingin kita ganti sponnya. Ya. Ini sponnya ada di dalam sini dan karet yang besar ada di bagian atas. Jadi yang pertama kita buka dulu klips yang ada di bagian sini atau klemnya yang bagian samping sini, dan di bagian sini juga harus kita lepas. Dan cara ini sangat mudah sekali, teman-teman bisa ganti sendiri tanpa memanggil teknisi juga bisa. Oke, yang pertama kita lepas dulu yang bagian kanannya. Oke, seperti ini. Saya menggunakan obeng. Ya, sebelah sini juga kita lepas. Sebelah sini ya. Ya, sudah terlepas. Sangat mudah sekali kan? Ya, selanjutnya tinggal kita dorong ini bearing ini keluar. Kita dorong keluar ya seperti ini. Terus yang sebelah kirinya juga kita dorong keluar ya seperti ini. Sudah terlepas, tinggal kita keluarkan dari tempatnya, tarik keluar aja ya seperti ini ya. Oke, dan di sini spon saya sudah seperti ini ya, sudah hancur sekali sponnya seperti ini, sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi harus saya ganti dengan spon yang lain. Oke, di sini ada dua clips juga, yang pertama lepas ini, kedua lepas ini ya. Oke, kita lepas dulu, tinggal tarik saja ya, karena ada tangannya buat kita tarik. Di sini ada tangannya. Oke, ini juga kita tarik saja ya. Setelah itu kita dorong yang hitam yang ini, kita dorong ke samping. Ini juga kita dorong ke samping dudukannya, dudukan asnya kita dorong ke samping ya seperti ini. Satu, ini juga ya sudah terdorong, tinggal kita lepas keluar seperti ini ya. Setelah itu di sini masih nyangkut, tinggal kita tarik pelan-pelan ya seperti ini ya. Oke, mudah sekali cara melepas spong roll bypass. Oke, yang kedua ini tinggal kita lepaskan lemnya yang ada di samping atau clips plastik yang ini. Kita lepas lagi, tinggal dorong saja. Oke, setelah itu tinggal kita dorong sponnya ke arah kanan ya. Nah, kita dorong ke arah kanan seperti ini ya, sudah terlepas ya. Oke, dan sponnya sudah terlepas
Ini yang saya mau ganti. Saya ganti dengan yang ini ya. Di sini kita pasang harus yang ada tanda ini bagian dalam ya, untuk menyentuh besi kecil yang ini ya. Jadi yang ada tanda ini masuk di dalam sini. Yang ini untuk bagian luarnya. Ini bagian luar, yang ini untuk bagian dalamnya. Oke. Sudah terpasang. Kita pasang klipsnya kembali. Ya, seperti itu. Sekarang tinggal kita pasang spring roll-nya ya. Ini yang saya mau ganti. Tinggal kita masukin dulu di sini. Ya, pelan-pelan saja, jangan sampai patah ya. Oke, setelah itu kita masukin asnya ke dalam. Oke, setelah sudah masuk ke dalam, kita pasang kembali dudukan asnya ini. Ya, sudah terpasang seperti ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya cara mengganti spong roll bypass. Oke, tinggal kita pasang kembali klaimnya. Ini yang ini kita pasang kembali. Oke, sudah. Pasang lagi yang sebelahnya. Oke, seperti ini sudah terpasang. Oke, sekarang tinggal kita pasang kembali yang ini ya, di tempat semulanya. Oke, tinggal pasang. Ingat, di sini ada tanda seperti benjolan kecil. Nanti ini posisinya bagian luar ya, bagian sini yang besi kecil ini ya, di bagian luar sini ya. Oke, begitupun yang sebelah juga seperti itu, ada tanda juga ini, jadi posisinya di bagian luar sini juga ya, yang tidak ada besinya, yang kosong ini ya. Oke, tinggal kita dorong ke dalam seperti ini. Oke, baru kita masukin bearingnya kembali. Di dudukannya kita masukin lagi jaringnya. Oke, udah. Yang sebelah sini juga kita masukin ya, seperti ini. Sudah terpasang jaringnya ya, seperti ini ya, yang ada tanda di luar seperti ini. Yang ini juga yang ada tanda ya, di luar seperti ini ya. Oke, ya, selanjutnya kita pasang kembali clipsnya yang di kanan dan di kiri ya. Oke, mudah sekali kan. Jadi sampai di sini dulu video dari saya. Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.